Mahangkat-hangkat itu calon. Kan bertepat adanya oleh. Cik bayu oleh je. Puk je lah main bayu oleh. Bayu jino yang berjalan dalam main. Jino kuda mau nak kemah. Jut menan bau rinau. Kamu orang agam. Yang pertama. Wajib menyama kahwin orang agam main. Jalan main. Terima jalan main tau. Urinau. Ada orang agam wajib menjelame. Bila katanya tak berkahwin dengan teruina, walaupun kan rukun nikah, tapi wajib bayu menyohana tak pegah wate dalam akad padup payah wa kepada mahar mi mahar misil. Tau mahar misil. Lihat perempuan dalam keluarganya yang paling dekat dengan calon atau dengan perumah hutanya. Jalur perempuan. Ya, yang ke misil pun. Toh yang pun, atakan menemukan tabah, yang ke misil. Kan bertapat mandum. Ya, yang menolong, tu, menyokan ke tu, pun baik kili Nabi. Nabi, Nabati. Ya. Mitra je. Idra anak inang dalam keluarganya nakak kak kali berkahwin. Hana pegah je lama yang wajib akad nikah pun. Im. Yang wajib bayu. Paduk je lama kak orangnya ditnan bayu ke adawan. Pajan wajib bayu. Dengan sebab akad nikah. Kan untuk sah akad nikah. Dan dengan sebab persetubuhan. Menyohana je lah utang atau hana. Ban malam tak pakat bojak datang mong kamar getanyo bunuh kala pesta. Piyoi le. Jelah mai kala bayu. Bayu le mai le baru datang mong menyohana eh ra. Nyan hana nucut menyohai tim tamong ganna galo ni bayu. Bayu nya ile ya. Ha. Mana bayu nyan baik le pakat tamo di kedih pegang. Ma bang ilo menyomunan bahlu eh dia bak ku ba menjat tamu mentong. Tolu eh sajan mak dia mentong. Mahangkat angkat itu calon. Kan bertepat adanya oleh cik bayu oleh je. Puk je lah main bayu oleh. Bayu jino yang berjalan dalam main. Jino aku dah mahu nak kemah. Jut menan bau rinau. Yang ban menurutku. Apa ibu yang berbahagia. Dah. Labah. Tama kahwin. Yang main je lah main orang agam. Yang terima. Urinau. Kan wali terima. Urinang atau urinang you terima le wali tapi nyan atau urang atau urinang dapur rumah tu ha yang kerja digetanyo keluarga nyo nak kejadian nyo tanyo keluarganyo baik le tak berat tamato masalah jelamian nyan urang lain nyam kahwin getanyo yang berat mato bahkan kon mak ngayah yang berat kaum lingkar yang berat menyohai tim A 25 babe dia bajak ke dia yang memuka je. Padahal punya dua je. Bapa dengan ayah nak keberatan kajut. Itim bayi mesti perlu menyam untuk kajut. Tapi buat keluaran je agensi. Ini dia kan keluarga celak-celak ni. Menyahayai A25. Dalam mupakat ahli waris. Ahli waris yang tentukan nak tanya. Gop pajuh mangan. Gop mengkawin. Gop yang susah terkedihanai mengkawin. Dia tanya abu tumpuk. Habis buat anak ada mengkawin. Hingga nak kejadian yang kita nyong baklun dalam pengajianan kita nyong hang kejut nyong dalam jamaah kita nyong duduk tidra leka gemuk kawin jadi jelame sebenarnya tiplo olehnya tapi wajib sebut wate akad nikah 20 tapi dua ge kalekong kalikong bunuh diliko tiplo. Demak jino yang tipu tu ni mutang mangkapak tiat. Lian yang ente ku pulang lam nojo. Tanya nyan jilame yang toh yang jut ke lazim dalam demah la kau yang disebut dalam akad. Kon yang gepegah bawa dong kupi dua. Yang 20. Ha. Olehnya nak tega pulang dia boleh lega jauh tipu. Olehnya yang ketunaikan yang kan barang mutang, barang pinjam. Lebih pinjam tak di peluh menyam. Nak meh penting pelemah dalam akad nikah nak 20 waktu dia buka. Padahal yang jelamnya tunggu yang tipu. Yang tak pinjaman.
barang tak pinjam atas gap hansah tak bayar ke jelah main perumah tu nanti pelaut tu kecuali mutang dia mutang dia jok dia ke perumah dia di perumah kah di milik dia di milik dia niat ijok di perumahnya nyuhi bahlung ke bank kerana ni cubang untuk ni bayar menyokan anak hutang nak hutang ni baru tanya baru je tak bayar dengan tanya tapi punya pinjam tiat tapi nyoba bertukar apa nyu telah tak konyo untuk kapu olam nanti perlu manyam nyu turak-turak jumpa yang kapu olam kena je nyen menyau pinjaman tang menurut loan hanjun hantah tak bayar ke jelame iban barang pinjam kan pinjam dalam pengertian mutang lagi bahasa pasaran tanyo menyau ya arah pinjam meminjam hanjun cak manfaat podam manfaat ada cak nak tepu pi panjana bayar bayar jelame apa tu bayar barang pinjaman.